Nyona, jamanan kunci. Kena kaki ntar. Mati itu ya, Mas. Apanya? Sen. Ya, plaster nyamber. Oh, plasternya. Jangan ganti plaster dulu. Selalu yang analitik ya, Mas. Selalu yang analitik. Standarnya yang mana? Ya itu sama itu. Model yang mana? Yang elis. Jualan elis tadi. Yang elis ya. Anu belah gua ada yang. Jadi analitika, analitika. Ya tapi ini di dalamnya udah ada lampunya. Eh? Di dalamnya. Udah ada lampunya. Lain jangan lampu, jangan elis. Enggak elis. Nah, mana yang ada kecil, tapi ada belah dua ada. Yang elis. Kalau dia asuk ke gitu, tak plak. Enggak punya. Nah, mana kabel kecil, di belah dua. Enggak punya. Buka toko di mobil, ini gede-gede yang liangnya menurut itu. Yang elis. Yang letik mah jadi ngegela sih ngenahin cicing loh diameter iya dari pas mah sa mili setengah tebal nggak kalau ya kadinya nih gitu ya butuh ya harus datang lah kolek nang mobil biasanya tuh kaya gue. Dina supra kaya lift hidungnya lebih gede-gede. Ya di joknya gitu. Iya kadang tapi dah kubanya udah pada diganti lah. Ah itu. Tapi ini juga ada setelannya ya. Tapi buka CJR. Duka. Ya setahu aku sih yang bagus CR7. Saya pakai CR7 kan dari tahun kapan? 2014. Saya diganti-ganti. Mencan, Mas? Belum.
Udah 5 tahun tuh lebih malah. Sennya nyala nggak? Nyala sekarang. Yang kiri? Sen luarnya. Yang kiri sini nyala nggak? Oh iya nyala kadang, nyala. Berarti emang ininya. Emang flashernya. Nah itu congkel aja pinggirnya. Nah atau kalau enggak cobain dulu dari situ, ini tancepin bisa enggak? Langsung tancepin bisa enggak? Nah gitu. Mantap. Coba nyala enggak? Nah matinya dipijit. Pijit tengah. Kanan. Kanan nyala enggak? Nah sekarang kanan kiri. Bisa? Berarti bisa. Nah itu yang lama dicongkel dulu. Duh, iya nampet sih lu. Buset ya. Halo guys, selamat sore. Kalau untuk mau bikin sen hazard di motor yang beat yang ini ya guys, ini 2019. Itu cukup ganti flasher ini yang di kepala ini. Motor ini sangat mudah. Hanya ganti flasher aja di sini tuh, yang kayak gini, yang CR7. Ya, ini flashernya yang CR7 ya, tuh. CR7. Sama itu yang lama. Nah, ini tombol ini. Tombol ini yang lama dilepas, diganti yang baru atau diganti yang parasi, itu udah selesai. Langsung bisa hazard. Itu dia, itu lagi dilepas sama omnya. Nyongkelnya dari dalam, mang, bener. Udah. Kan di pinggir itu. Nah, itu kuncinya. Nah, itu. Itu dorong. Nah, itu kuncinya di kanan kiri. Nah itu cukup ganti suwit itu, suwit yang originalnya dilepas, nanti ganti yang variasi yang 2-in-1 itu udah jadi bisa sen biasa, bisa sen hazard. Udah sih cuma gitu doang, simpel, yang sekarang ini sangat mudah dan praktis. Nah itu dia yang baru, kabelnya keluarin ya sok gitu boleh ya, betul. Nah itu dimasukin. Pas kok dia kok. Nah pas kan? Udah pas. Nah jadi diganti yang parasi itu, yang ada tanda panahnya itu, atau kode hazard. Nah ini dia tuh, ada tandanya tuh. Ini yang parasi ya guys, yang atau yang variasi. Kayak gitu. Itu udah otomatis hazard. Ya coba. Nah itu kiri kan, kanan kanan doang belum coba. Nah itu kanan doang, terus kanan kiri langsung asal kan. Nah. Sangat gampang sih kalau motor itu. Jadi cuma ganti flasher sama ganti suwit yang tadi. Udah selesai. Gitu doang sih kalau mau bikin hazard. Nah gampang kan? Edisi bikin hazard di Beat 2019 yang sangat gampang.